Tiene razón, Ariel. Sampai ke Kampung Syukur. Sampai-sampai kita makan dulu and then kita set up kemah. Boleh, cuaca baik lah. So far tak nampak tanda-tanda hujan pun. Kan? So boleh, cuaca baik. Tadi kita nampak air terjenir kat tepi bukit tu. Bersyukur kehadap Ilahi kerana kita dapat sampai ke Kampung Syukur. Kampung Syukur. Lepas tu Kampung Syukur. Oh, kalau tilam tak ada, angka pula sewa sini lah ke pula? Sewa sini je lah kalau tak ada. Okay, kita dah sampai di tapak campsite. Alhamdulillah. Itu? Kita masuk dengan angka pula tu. Oh, dah ramai orang pecah. Kau kat mana ni? Kita kat sungai. Buluk kain. Apa? Buluk kain? Lubuk kain? Lubuk kain. WhatsApp bersama dengan Hunter Jim lagi dalam vlog camping di Kampung Syukur. Yeah, yang dah set up, kita orang tambah barang baru, which is plastic. So jadi lagi redup and then lagi sejuk kemah tu. So kita pacak tinggi-tinggi so that bawah tu duduk tak berpeluh, tak panas. Tak adalah pakai aircon, tapi at least apa, pengudaraan dia baik lah. Okay. So ni kemah, hari ni jadi kemah Angkabulah. Esok mungkin jadi kemah Angkejepah. So kemah ni berdua 3 orang ke ikut. Angkabulah malam ni boleh guling-guling lah. Sekarang ni diorang tengah nak pasang flysheet. Masing-masing tengah nak pasang flysheet. Masing-masing jadi tiang. Masing-masing jadi tiang. Antara tiang yang betul-betul nak naik. Apa dia? Hai, kajak sini. Dia angkat tu. Tak, baju tu dapat ke sana. Mana tu tiang? Ni tiang ke? Ni tiang? Dua-dua boleh. Ni tiang paling murah? Ni tiang paling mahal? Sebab gaji lah, gaji. Sebab gaji. So, ni Planet L yang kita dah pasang. Tadi struggle juga nak pasang. Alhamdulillah berjaya pasang. Planet L ni boleh jadi common area dan juga boleh jadi kemah. Nanti malam kita akan pasang dia punya dinding lah. Okay. Siapa-siapa nak tidur kat sini boleh tidur. Okay, so campsite kita sampai sana. Sampai sana campsite kita. Sebab Uncle Jim book 7 tapak. Tapi sebab kemah semua saya juga si. So kalau kata 7 tapak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bolehlah 7. Tapi ada kemah comel lah, ada kemah yang juga si. So sekarang ni kita tengah pump tube pelampung. Dan inilah aktiviti utama lah sepanjang 3 hari 2 malam ni. Tak ada benda ni tak bermakna lah aktiviti kat sini. So sebab apa benda ni kena ada, sekejap lagi kita tunjuk kat video. Nenek mulik nak buat ni je dapur, tapi nenek dia nak dapur lain pula. So kita buatlah dapur lain untuk nenek. Okay, so ni tap ni untuk dapur lah. Okay, so ni makanan-makanan yang belum kemas lagi. Nanti dah kemas, kita boleh ambil video satu lagi. Okay. So nak tahu tak kita punya sungai macam mana? Ni apa excited. So sungai dia, jom kita pergi. Sana. Okay. Pergi sana and then fokus pada budak ni.
Ah, tu fokus pada budak tu. Ah, dia first turun lah. Untuk keluarga Haji Mat, dia first turun hari ni. Dan Tantah, dia pula yang paling lambat naik. Tapi tempat mandi bawah ni nampak sikit friendly lah. Tapi kat sana tu ada kolam dewasa lah. Yang level-level boleh tiruk-tiruk, tu kat sana. Jadi kita review. So best lah tempat ni. Memang sesuai lah untuk tempat mandi. Air pun jernih dan luas. Kalau ada tiup kampung tu boleh main. Ini Muaz Zikri. Dia mengantuk tapi dia lawa mata. Jom tunggu dia sekejap. Jadi tukar baju, kita pergi mandi ya. Oi, Abi. Mari kita interview budak lapar. Boleh interview sikit? Tadi bukan dah makan ke? Kenapa tambah lagi? Kenapa lapar? Tak makan? Tak makan ke tak nak makan? Tak makan. Kenapa tak makan tadi sebelum mandi? Dah makan dah. Takut pulut ayam. Pulut laut ayam. Lepas tu ni lapar balik. Jangan makan banyak-banyak, nanti kena belak dalam air tau. Ni tak ada toilet. Macam mana? Nak belak tepi jalan macam Vinting tadi ke? WhatsApp, kita nak pergi main tubing bersama Hasbullah Haja dengan Uwais. Superman. Tak ada rezek pun Superman. Allah Akbar. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So malam pertama kita. Kita diuji dengan hujan yang sangat lebat. Alhamdulillah, flagship. Oh yeah. Kita berjaya. So kita tengoklah kan. Hujan memang betul-betul lebat. Alhamdulillah flagship ni cemerlang. Alhamdulillah kepada Allah. Tadi hujan mula lebat kan, tapi sekarang hujan dah berhenti. Cumanya bunyi macam bunyi hujan. Sebab apa tu? So disebabkan oleh inilah. Okey. Ada kepala air. Tadi air dia tenang je. Sekarang ni tu. Masuk kena puji ke? Nah ni masuk lomak. Kilomak dungu. Kudagit. Dimasak oleh Haji Hazmi tadi. Bersama dengan sambal tumis. Sambal tumis ikan bilis dan telur rebus. Dan berulamkan timun. Marvelous. Cukup. Habis dah review. Jangan kaget tangannya.
kecewa, kecewa, kecewa. Ini sekalian? Kecewa. Nampak tu? Tak. Thank you for idea untuk buat camping. Terima kasih. Haa, Bazinga, Malik. Good job, Bazinga. Good job. Assalamualaikum. Hari kedua camping di Kampung Syukur bersama Uncle Jim. Malam tadi hujan lebat, ada few kemah yang terkandas, ada few yang survive. So hari ni kita dah standby siap-siap so that kita dapat mengelak basah lah bila hujan tu, okay? Dengan korek longkang, adjust fly sheet and so on lah. So ni adalah kita orang punya campsite lah, okay? Boleh tengok sini. Encik Hazim Bangi, Encik Hazim Bangi 4x16 Sabtu hingga sini 7x10. Kalau tengok sini, tengok kan nama tempat dia, Taman Rekreasi Lubuk Kain Sungai Bangan. Bukan Bangang eh, Bangan. Tapi kalau orang Dungun ataupun tengah ni sebut, dia jadi Bangang ke lah. Ini kita punya tapak kemah. Start daripada table tadi tu sampailah ke sejalan sikit eh. Dan kita tukang pas ke tepi jalan je, senang. Nak barang daripada kereta senang. Itu satu kemah. Okay, itu kita dapat pakai panel. Okay, ini ada satu tap dan teflon. Okay. Dan ini ada satu Coleman dome. Ini Coleman ni legend lah. Usia kemah ni dah berlebihi 25 tahun. Alhamdulillah still standing. Ada lagi benda yang nak kena ganti tapi masih boleh pakai. Okay, ini Uncle Jim ni kemah. Okay, ni Cihai Village Air 85. Kemah ni sebenarnya dah waterproof, tak perlu pakai flysheet pun lah. Tapi Uncle Jim pakai flysheet sebabnya bila pakai flysheet ni kemah ni lagi sejuk. Okay, setup macam ni memang best sebabnya hujan kemah basah pun tak masalah lah. Kalau tempat panas pun dia sejuk. So boleh lepak depan tu. Ni lah dia punya campsite dia sampai ke ujung sana. Ke ujung sana campsite dia besar jugalah. Itu adalah few tempat yang ada paik, paik air. So kat depan sana yang Uncle Jim nak pergi ni ada surau dengan toilet. So kalau macam kita orang jauh lah sikit nak jalan. Okay, lepas tu campsite yang belah-belah sini ni semua ada plug point. Kalau tengok sini post box ni dia ada plug point. Boleh nak plug point boleh? Tapi dia cari extra lah, dia tak buat extra. So ni dia punya toilet. Satu bersih sangat, tak bersih. Tapi boleh lah nak lepaskan hajat. So tu dia punya surau. Surau lelaki, surau perempuan. Abang Harris, ini Abang Harris. Hey, what's up guys? We are with Nova. Woo! Okay. Hello, Abang Harris. Hi. Hi guys. Hey, what's up guys? Hi, what's up guys? Anda menjadi kuda.
perasaan anda ambil tujuh kudus? Tak, orang yang tanduk tu dulu. Kuat lah. Orang yang atas lampu kena kuat kan? What's up? Hari ni hari ketiga kita. Hari ni menu special. Menu tergempar lah kita. Menu London? Sebab tuan direktor tengah tidur dari tu. Mula tenang dari segi perut semalam. So hari ni kita start dia. Kita tukang jaga dapur pun tak ada ni. Lama semua pergi tandas. So kita nyalakan api sendiri. Tengok-tengok ada burger ni. So ada pakar buat burger ada sebelah ni. So kita pakai dapur kayu lah. Ini burger special ni. Burger dapur kayu. Boleh lah ambil gambar dapur kayu dengan burgernya. Ha, bila api kuat dia tak menang lah nak mengurus. Nampak tu sizzling tu, nampak? Sizzling dengan asap-asap semua tu, nampak? Tu special tu. Tak terjumpa di tempat lain kecuali di di mana ni, tubuh kain. Chef Ahmad hari ni tak buat nasi Arab. Hari ni kita buat Western London Mari. Nyam. Nikmatnya makan burger. Wow. Dia api. Kita naik satu aroma dia. Itu dia aroma yang kita mesti. Sangat kaya betul. Tak ada sih. Sampai menjelek ibu jadi kaki. Cuba hidup api. Ya, berjaya. Berjaya, dia nak end juga.